Sekarang pelajaran yang ke 7. Tadi jumlahnya ada dua macam, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Iya. Jumlah ismiyah awali itu yang diawali isim. Kalau jumlah ismiyah diawali kata kerja. Jumlah ismiyah itu juga disebut terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh, di situ contohnya apa? Aku guru, aku seorang guru. Al baitu kabir. Al baitu kabir. Al baitu kabir. Rumah besar. Al baitu. Al-Bayru. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Karena apa? Awal isim. Jadi isim tanda isimnya al. Maka jumlah ismiyah ini namanya jumlah ya. Dari jumlah ismiyah kan. Pokoknya setiap ada kalimat jumlah diawali dari isim. Itu namanya jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini ada namanya sendiri. Kalau ini jumlah ismi ini namanya adalah mubtada. Ini namanya khobar. Mubtada itu apa? Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Jadi isim yang berada di awal kalimat namanya mubtada. Isim yang diterangkan terangkan. Ya. Pokoknya kalau ada isim di awal kalimat itu mubtada. Isim di awal kalimat itu namanya jumlah ismiyah. Kalau namanya satu-satu itu namanya mubtada. Ataupun kata selanjutnya adalah yang menerangkan mubtada. Namanya khobar. Cukup DR, diterangkan menerangkan. Khobar mubtada itu juga bisa. Ya? Ini namanya mubtada. Mubtada khobar mubtada dibalik. Enggak, kalau khobar mubtada itu enggak bisa. Enggak bisa, nanti bisa. Bisa. Masa bisa? Bisa. Nanti belum sampai lagi ya. Rukun MD berarti pak, bahasa Inggris kan. Jadi al-bayt itu rumah itu kan butuh keterangan. Kabirun itu menerangkan rumah. Maka kabir itu merupakan kabar, kabar dari al-bayt. Maka al-bayt itu namanya mubtada, kabirun namanya khobar. Al-bayt yang diterangkan, khobar yang menerangkan. Al-bayt itu kabirun. Biasanya artinya rumah itu besar. Kan? Masjid itu besar. Bagus. Masjid itu kabirun. Biasanya ada lafal itunya. Kalau di bahasa Jawa itu ada lafal itunya. Masjid itu jamin. Dan khobar itu pas kalau ada lafal itunya. Air ini jernih, itu mubtada khobar. Artinya mubtada khobar itu kalau dikasih itu pas. Ini kan pas. Al-bayt, rumah itu kabirun. Di sini apa itu mubtada? Nah, mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat dan berharokat belum mati. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat dan berharokat belum mati. Pasti mubtada ya. Mubtada itu mesti belum mati. Karena sobek dan mesti berada di awal kalimat. Tidak usah pusing-pusing. Pokoknya kalau ada isim di awal kalimat itu mubtada dan mubtada itu harus dom. Tidak bisa langsung al-bayti, tidak bisa al-bayta, tidak bisa. Kenapa? Ya karena dia adalah mubtada. Nah, kenapa mubtada? Karena di awal kalimat. Ini kan di rumah. Bisa juga. Kenapa al-bayt itu dibaca rumah? Ya karena dia itu mubtada. Kok tahu mubtada? Karena di awal kalimat. Kalau bisa ditanya kan. Atau saya benar bisa menerangkan. Kenapa tidak dibaca al-bayt al-bayti? Karena al-bayt itu mubtada. Kenapa kok dikatakan mubtada? Karena di awal kalimat. Dan mubtada itu harus dom. Dan mubtada itu
Betul, mubtada itu juga berawalan hal atau harus makrifat. Makrifat belum ya, belum sampai ya. Belum sampai. Jadi ini mubtada itu pertama belum ada, ya kan? Kemudian berawalan hal. Ini mubtada. Tapi kalau khobar tidak boleh ada alnya. Ya. Kalau khobar tidak ada al. Jadi ada yang bikin rumus. Ya. Mubtada itu yang pertama adalah al. Ada alnya ya. Rumus. Plus apa? Tidak ada alnya. Maka ini namanya mubtada. Jadi sekali lagi mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Ini ada hal. Ya, dan itu adalah yang pertama ada hal. Saya bacakan. Sedang koper adalah pelengkap mubtada sehingga kalimat tersebut menjadi sempurna. Maka setiap ada mubtada ada koper. Jadi kalau ada mubtada mesti ada koper. Dicari mesti ada. Kemudian ini. Harus sama. Kalau mubtada-nya dhommah, khobarnya juga dhommah. Kalau mubtada-nya mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Maka tidak boleh al-baitu kabiratun. Kabiratun juga besar. Al-baitu kabiratun tidak boleh. Ya, kenapa? Mudzakkar. Ya, karena ini mudzakkar ini muannats tidak boleh. Jadi mubtada dan khobar itu harus sama. Sama dalam apa? Sama dalam harokatnya dhommah juga dhommah. Kalau ini laki-laki, ini juga harus laki-laki. Kalau ini perempuan, ini harus perempuan. Contoh yang perempuan apa? Contohnya juga. Al-Maktabatu. Al-Maktabatu Kabiratun. Al-Maktabatu artinya apa di situ? Perpustakaan. Perpustakaan itu besar. Ya, karena ini harus dhommah. Al-Maktabatu itu juga harus dhommah, maka khobarnya juga dhommah. Ini perempuan, maka ini juga harus perempuan. Ini mubtada dan khobar. Ya, shaghirun kecil. Shaghirun kecil. Shaghirun kecil. Shaghirun kecil. Ba'idun jauh. Ba'idun jauh. Ba'idun jauh. Ba'idun jauh. Qaribun dekat. Qaribun dekat. Kasabat karib itu adalah sahabat. Koribun dekat. Koribun itu dekat. Namanya Zahid. Koribun dekat. Koribun dekat. Koribun dekat. Koribun dekat. Wasiun luas. Wasiun agar gampang. Wasiun itu luas. Wasiun itu luas. Wa panjang kan? Wasiun. Wasiun luas. Wasiun. Lawannya sempit. Doyikun. Doyikun. Doyikun sempit. Kalau di dalam Al-Qur'an ada hajarin batu-batu. Hajarin batu ya, hajar aswad. Berarti apa? Batu hitam. Batu hitam. Hajar aswad itu batu hitam. Mas Nahun pabrik. Mas Nahun apa? Pabrik. Mas Nahun pabrik. Nazifun bersih. Nazifun bersih. Nazifun bersih. Nazifun bersih. Nazifun bersih. Nazifun bersih. Wasikun kotor. Wasikun kotor. Was membasuh. Kita semakan nazifun bersih. Wasikun kotor. Wasikun panjang. Wasikun pendek. Dingin. Barisun dingin. Wasirun pendek. Kawirun panjang. Wasirun kotor. Nazirun bersih. Komisun baju. Komisun baju. Komisun baju. Komisun baju.
sahatun halaman. Sahatun halaman. Sahatun halaman. Sahatun halaman. Komisun baju. Komisun baju. Sahatun halaman. Faslun kelas. Kelas. Contohnya sama kan? Faslun kelas. Faslun. Hujratun kamar. Hujratun. Sajaratun pohon. Sajaratun pohon. Komisun baju. Komisun baju. Sahatun halaman. Sahatun halaman. Faslun kelas. Faslun kelas. Hujratun kamar. Hujratun kamar. Sajaratun pohon. Sajaratun pohon. Sajaratun pohon. Sajaratun pohon. Hujratun kamar. Hujratun kamar. Faslun kelas. Faslun kelas. Sahatun halaman. Sahatun halaman. Komisun baju. Komisun baju. Komisun baju. Baju. Sahatun halaman. Faslun kelas. Hujratun kamar. Sajaratun pohon. Sajaratun pohon. Hujratun kamar. Faslun kelas. Sahatun halaman. Komisun baju. Baju. Nadhifun bersih. Wasifun kotor. Tawilun panjang. Wasirun pendek. Baridun dingin. Komisun baju. Sahatun halaman. Faslun kelas. Hujratun kamar. Sajaratun pohon. Sajaratun pohon. Hujratun kamar. Faslun kelas. Sahatun halaman. Komisun baju. Baridun dingin. Wasirun pendek. Tawilun panjang. Wasifun kotor. Nadhifun bersih. Tawilun panjang. Baridun dingin. Komisun baju. Faslun kelas. Pohon. Hujratun kamar. Sahatun halaman. Wasirun pendek. Wasifun kotor. Kamar itu adalah Al-hujratu kamar itu noyibun sempit-sempit. Mutata kabar. Ya, lanjut Pak Sarin nomor 2 Pak. Al-hajaru sogirun. Ya, al-hajaru kamar itu sogirun kecil. Kecil. Mas Al-masna baridun. Juara dingin. Al-masna pabrik itu baridun jauh. Al-madrasatu qaribun. Qaribun. Al-madrasatu mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Berarti ini pabriknya apa? Muannas. Qaribatun. Ya, qaribatun. Ya, kalau perempuan diganti tambah ta. Qaribun jadi qari. Tidak boleh al-madrasatu qaribun tidak boleh. Karena ini laki-laki perempuan di sini harus perempuan. Caranya ubah menjadi ditambah ta. Al-madrasatu qaribatun. Kenapa? Kenapa tun? Karena rupanya juga mau. Al-hawaun. Kalau ada al tidak boleh ada. Al-hawa'u. Ya. Dingin? Baridun. 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 Udara itu dingin. Anak laki-laki itu tinggi. Nah, Arabnya? Al-waladu dawilun. Dawilun. Maksudnya? As-sajaratu qasiratun. Pohon itu sampai tak maksud. Pendek. Kenapa ini ada tonnya qasiratun? Karena isimnya mutadahnya juga maka khobarnya juga harus perempuan. As-sajaratu qasiratun. Al-hamisu nadhifun. Ya. Halaman itu kosong berarti wasifatun. As-sahatu wasi. As-sahatu wasihatu. Wasihatun. Wasihatun. Kelas itu. Kelas itu luas. Luas. Al-faslu wasihut.